Halo, ketemu lagi. Kita masih bersama Mas Jabil sinau bareng Kidung Indonesia. Kita masih melanjutkan mengkupas tuntas tentang tentang kendangan selo. Kita bahas apa, Mas Jabil, lanjutan dari kemarin? Coba kita masuki kendang batangan, terus selanjutnya kendang batangan itu mengarah mau masuk ke mana gitu. Oh iya. Mana? Ini masuk soalnya versinya banyak. Bisa masuk ke Dawah atau kelancaran atau kembali ke irama satu, atau iya, kendang itu bisa. Oh, banyak versinya. Kalau kembali ke irama satu misalnya, coba langsung batangan berarti. Ya. Masih satu putaran. Kenapa po? Ya memang susah ini. Ulangi coba. Masih salah nih saya. Cuma kurang rapat sedikit aja. Ini. Saya bingung mau masuk ke irama 1 atau masuk ke irama 2 itu belum jelas soalnya. Itu kekentengan soalnya. Oh iya. Masuk ke irama 1 coba, Mas. Oh. Irama 1. Sekarang dari batangan kembali ke irama 1. Masuk irama 1 terus masuk lagi ke irama 2. Ini saya juga ingat-ingat waktu latihan itu. Agak susah sih terapan di sini juga sama selo. Ini kan membedah hal yang baru sebenarnya. Tapi kan kembali kita mengingatkan Mas, jadi sebelum ke sini kan harus tahu bagaimana tutuan dalam kendang itu tadi. Itu kalau apalagi sampai langsung kita praktek ke sini kan kayaknya enggak mungkin juga kita enggak tahu dikit-dikit. Mendengarkan apa tipsnya, Mas? Mendengarkan gending-gending Jawa ringan dulu, Mas, yang enggak terlalu panjang. Seperti ini kan soran kan ini, Mas. Yeah. Soro yudo. Mendengarkan seperti ini terus polanya kendang seperti itu terus baru menerapkan di sini. Karena kalau langsung di selo mungkin sulit. Nanti
Ya kita bisa, gak tapi punya, cara jawabannya nggak punya ngen-ngen mau nuduk gimana itu. Ya. Terus kalau misalnya ini kan tadi sudah dua kan dari batangan ke irama satu lagi, terus malah ke irama dua juga. Ada berapa kemungkinan? Banyak ya Mas Anda? Banyak, banyak. Misalnya jatuh kemana? Coba kita dari, terutama dari gendang batangan dulu. Batangan mau kemana? Nanti lihat kita, pengendangnya. Kita masukkan dulu misalnya mau odo-odonya ke dawah misalnya. Oh iya. Ke dawah. Tapi kita odo-odonya aja, nggak usah. Odo-odo itu bahasa Indonesianya apa ya Mas? Odo-odo. Wah. Odo itu, odo-odo itu apa ya? Aba-aba, ya kan? Aba-aba mau ke irama apalah gitu. Seperti itu. Odo-odo ya. Memang rumus rumus dawahnya seperti ini. Mau doanya seperti ini. Itu. Mau ladrang apa? Ayun-ayun ya seperti ini. Iya, sama. Ladrang sama. apa sajalah. Sama. Seperti ini. Coba lagi Mas, ini penting ini. Penting nanti setelah ini bahas dawahnya, tapi kapan-kapan kalau dawahnya harus harus agak jadi komplit. Kita datang ya, masuk ke dawah dulu. Ya, ini untuk yang terakhir ini. Selalu pakai ada siternya ada dan lain-lain. Mungkin hanya itu untuk kali ini karena ini sangat rumit sebenarnya. Nanti lanjutannya pasti ada, ditunggu saja. Nanti lanjutannya kita akan eksplor lagi lebih banyak tentang kendangan di instrumen selo. Jangan lupa teman-teman bagikan video ini kalau video ini bermanfaat untuk perkembangan musik keroncong. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi.